Apatah lagi apabila pendidikan menjadi lubuk duit membuat keuntungan. Apatah lagi kanak-kanak yang apabila ibu bapa pandang kanak-kanak yang mereka lihat adalah harapan, keperluan, maka daripada aspek design menghasilkan sesuatu yang ada kaitan dengan kanak-kanak adalah lubuk duit. Malangnya, ramai orang apabila berfikir tentang menghasilkan sesuatu berkaitan dengan pendidikan yang mereka kaji supaya nampaklah soal untung rugi adalah aspek pelanggan. Dan pelanggan adalah ibu bapa. Tetapi pengguna kepada produk dan perkhidmatan pendidikan itu adalah kanak-kanak. Lambakan pelbagai produk yang dijual atas nama pendidikan dibangunkan berkaitan dengan apa yang mak bapak nak dan bukan berdasarkan apa yang sebenarnya diperlukan oleh anak-anak. Maka amat malang sekali kalau produk tersebut memuaskan hati ibu bapa tapi sebenarnya memudaratkan anak-anak.